Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mangaguk Channel. Oke, baiklah teman-temanku, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman, yaitu tentang cara melakukan pembuatan relief untuk taman teman-teman ya, dengan motif kulit pohon. Pada awalnya pada area belakang rumah ini hanyalah melakukan pembuatan siring, tapi masukan dari saya untuk membuat relief teman-teman ya, kita buat taman di belakang rumah ini agar terlihat rapi dan nantinya agar lebih hidup suasana alamnya teman-teman ya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru hadir ataupun baru singgah di channel ini, bantu dukungannya dengan tekan like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru di channel ini. Oke, baiklah teman-temanku, tidak usah berlama-lama, simak videonya sampai habis agar tidak gagal paham, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Baiklah, teman-temanku, beginilah hasil daripada pembuatan relief untuk taman pada area belakang rumah ini, teman-teman ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, yang khususnya untuk para pemula, teman-teman ya. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang baru hadir ataupun baru singgah di channel ini, dukung terus channel ini dengan membantu like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya pun lebih bersemangat lagi membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.